bin Hatim, salah seorang daripada anak kepada Hatim At-Ta'i. Beragama Kristen sebelum memeluk kepada agama Islam, datang kepada Rasulullah, datang daripada Syam waktu itu. Dia mengatakan, aku nak tengok ini Muhammad ini, betul dia Nabi ataupun ini orang cari kuasa. Ini Hatim At-Ta'i dulunya bukan Kristen, dia beragama sama dengan orang-orang jahiliyah. Tapi karena kedudukannya tercabar dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia seorang yang mempunyai kedudukan di bangsa Arab, maka dia mengatakan, aku daripada beragama dengan agama orang ini, baik aku beragama Kristen, lagi aku selesa berbandingkan kepada ikut kepada orang ini. Karena kedudukannya tercabar, dia berhijrah pergi ke Syam, masuk kepada agama Kristen. Kata Hatim, aku dapati agama Kristen lebih teruk daripada agama aku yang sebelumnya. Dia balik lagi ke negara Arab, Jazirah Arabiyah. Dia mengatakan, aku nak tengok ini orang betul Nabi atau dia cari kuasa. Datang jumpa dengan Nabi SAW. Nabi waktu itu ada di sebuah tempat. Kemudian setelah meminta izin, ditanya oleh baginda Rasulullah, siapa? Kata Adi bin Hatim. Kata baginda Rasulullah, At-Ta'i. Yani Adi bin Hatim At-Ta'i, yani dengan nada ekspresi penuh dengan satu penghargaan dan penghormatan, karena mengingati kepada bapaknya yang terkenal dengan orang yang mempunyai akhlak yang baik. Katanya, ya, Nabi bangkit, disambut oleh Nabi, dipegang tangannya oleh Nabi SAW, dibawa ke rumah baginda Rasulullah. Keluar daripada tempat itu untuk dibawa ke rumah baginda Rasulullah, Nabi dihalang oleh satu orang perempuan, wanita tua, dan ada perlu dengan Nabi SAW. Kata baginda Rasulullah, melepaskan tangan Adi bin Hatim dan melayan kepada perempuan. Nabi yang mendengarkan perempuan itu menceritakan hal dan masalahnya yang diminta kepada Nabi pertolongan, dengan begitu lama Nabi dengan tekun khusyuk dengarkan. Kata Adi bin Hatim, ini orang kalau cari kuasa tak mungkin layan orang perempuan yang dianggap orang biasa, hina, berdiri lama untuk mendengarkan. Kita sedikit ada pangkat, sedikit aku tak ada masa nak dengar kau punya cakap ini. Allah. Kata Adi, menjadi sebab hidayah kepada Adi bin Hatim tentang orang ini bukan gila kuasa. Ini orang bukan mencari sanjungan daripada orang. Kalau tidak, macam mana akan layan perempuan di tepi jalan, panggil perempuan tua, panggil untuk dan bercakap dengan lama dan ditunggu diselesaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam rumah Adi bin Hatim dibawa masuk juga ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya alas untuk Nabi duduk. Diambil itu alas Nabi, kata Nabi, duduk kamu di tempat ini. Kata Adi bin Hatim, ini yang diberikan oleh Nabi siapa? Adi bin Hatim. Apa dia punya agama waktu itu? Kristen. Tidak dihina, tidak dipandang rendah, walaupun berbeda agama. Insan, dia manusia yang berpeluang untuk mendapatkan hidayah. Dan bukan kita yang memberi hidayah, kita menyampaikan hidayah. Hidayah Allah yang akan menentukan dia dapat atau tidak. Tapi dia adalah seorang insan. Terima kita punya dakwah atau tidak terima kita punya dakwah. Menghargai kemanusiaan manusia, apapun agamanya, bahagian daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Gal, kata baginda Rasulullah, duduk kamu. Justru itu alas Nabi yang biasa Nabi duduk, alasnya Nabi. Duduk kamu di atas ini. Kata Adi bin Hatim, Allah, aku kafir masih diberikan didahulukan oleh Nabi SAW. Kata baginda, kata Adi bin Hatim, kamu yang lebih layak karena kamu tuan rumah. Nabi mengatakan kamu tetamu. Kata Adi bin Hatim mengatakan, aku duduk di atas alasnya, sementara alas itu hanya berapa? Satu. Dia duduk di atas tanah, yakni Rasulullah SAW. Akhlak, hatta kepada orang kafir. Kata Adi bin Hatim, ini orang kalau cari kuasa tak mungkin dia akan biarkan aku duduk di atas alasnya dan dia duduk di atas tanah. Kata baginda Rasulullah, ya Adi bin Hatim, apa yang melambatkan kamu masuk Islam? Adi bin Hatim dah tahu dah ini Nabi benar dah.
baru dia mengucap syahadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, masuk Islam, kata baginda Rasulullah, diceritakan tiga perkara kepada Adi bin Hatim, yang ketiga-tiganya itu belum terjadi. Kata Adi bin Hatim, Nabi menceritakan kepada aku tiga perkara. Dua aku dapati di zaman Nabi dan satu aku dapati setelah zaman Nabi SAW. Ketiga perkara yang diceritakan oleh Nabi kepada Adi bin Hatim saat itu dan tiga-tiganya belum terjadi, kesemuanya terjadi. Dua di zaman Nabi dan satu di zaman setelah wafatnya Nabi SAW. Yang Nabi memberitahukan satu hari kamu akan memegang satu kepimpinan, satu tugasan yang kamu yakni jawatan lah yang diberitahukan oleh Nabi kepada Adi bin Hatim, dan itu terjadi setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW.